Selamat malam, bersama lagi tentunya saya Masa Olahraga MCU. Ini Pak Anton deh. Ini Pak Anton juga mengalami cedera lutut. Sudah berapa lama? 5 tahun. Ini sakit sekali. Aduh. Sakit sekali. Pol Pak, sakit Pak. Ini? Enggak. Enggak. Jujur ya. Iya, jujur. Ini jujur ya. Jujur ya. Ini? Aduh. Enggak apa-apa kan? Nah, ini. Ini sakit sekali. Bener ya? Betul, Pak. Sekarang rileks, tidur. Nah. Kuat enggak? Pusing enggak? Enggak, Pak. Enggak pusing. Jujur, sakit enggak nih? Jujur enggak? Sakit enggak? Enggak kan? Oh, enggak. Jadi bagus ini jujur. Nah, ini jujur ini. Karena saya balik. Kalau ini bilang sakit, bohong. Nah, tapi kalau ini jujur. Betul ya? Ini tidak mengalami cedera pada istilahnya ACL-nya. Ini ototnya juga. Waduh, enak sekali ini. Enak sekali ya. Cuma gini aja loh, ini. Betul ya? Iya, betul. Ini sakit ya? Sekarang, ayo ya. Halo. Relax, jangan ditahan. Iya. Lihat aja. Kau relax cepat. Oke. Siap ya. Rileks. Rileks. Sakit. Halo. Pus. Aduh. Sudah. Sudah enggak ini. Sudah beda kan? Iya, beda, Pak. Kan bahasanya kan teriakannya kan telat. Teriaknya kan telat. Ya, sekarang kita cek ini, ya. Cek. Halo? Halo? Ah, ini tetap ya, bukan saya balik-balik ini, lho. Nah, tetap ini. Coba ya. Oke, tapi beda dengan ini ya. Sakit, Pak. Ah, ini sudah. Nah, ini sudah rilis ini. Nah, sudah tidak sakit. Halo? Halo? Oke. Alam, bentar ya. Tapi masih punya saat. Oke, duduk. Oke. Oke, tadi kan duduk sakit ya? Tes. Tes. Halo. Ya, komen. Sudah enggak sakit. Enggak seperti yang awal tadi. Sakitnya luar biasa ya? Sangat luar sampai biasa. Sampai kubun-kubun ya? Tuh Pak, dasar kubun-kubun Pak. Sudah mentok. Oke, gitu ya. Ini mengalami juga cedera pada otot. Yang kelelahan. Jadi penumpang ini. Ini kalau diteruskan bisa mengalami cedera di ACL. Betul. Apa namanya? Tulang rawan ini bisa dikeluarkan. Ya, betul. Saya kayak gitu. Ya. Inilah terjadi namanya cedera pada otot. Sekali lagi, ini kalau teruskan akan bisa mengakibatkan cedera di ACL atau iya, di meniskusnya juga. Hati-hati kalau cedera, segera ya SOP-nya betulkan secara sempurna. Ya, sembuh supaya tidak terjadi cedera berulang. Nah, ini. Mungkin itu.